Aktiviti kembara mencari harta karun atau treasure hunt lazimnya dikuasai oleh kaum lelaki. Mana tidaknya aktiviti sebegini selalunya memerlukan seseorang individu itu memiliki keupayaan untuk bergerak dengan tangkas serta daya ketahanan fizikal yang kuat. Namun ada sedikit kelainan yang dibuat oleh Persatuan Suri dan Anggota Wanita Bernama atau Benita apabila menganjurkan aktiviti tersebut khusus buat kaum wanita. Siapa kata kaum hawa tidak mampu mengembara jauh tanpa bantuan kaum lelaki? Ikuti laporan wartawan Nabila Abdul Talib yang berpeluang menyaksikan kesungguhan mereka membuktikan kebolehan masing-masing. Seawal 7 pagi, peserta telah mula memenuhi perkarangan Wisma Bernama di Jalan Tun Razak untuk pendaftaran dan mendengar sedikit pesanan daripada jawatankuasa penganjur. Selesai melakukan aktiviti senaman yang diberi nama Senam Seni Satu Malaysia, peserta mula bersiap sedia untuk berlepas dalam misi kembara mereka. Pada hari sebelumnya, peserta telah diberi satu taklimat khas mengenai peringatan menjaga keselamatan sewaktu berada di jalan raya. Selain itu, mereka juga turut diajar cara menjawab soalan dan membaca penunjuk arah menggunakan kaedah tulip, khusus buat peserta yang masih baru di dalam aktiviti ini. Tepat pukul 8 pagi, semua peserta dilepaskan satu persatu dan bermulalah aktiviti sebenar dalam misi mencari harta karun dari Kuala Lumpur ke Melaka sejauh 237 km. Terdapat 5 lokasi yang perlu diterokai peserta bagi mendapatkan clue soalan bermula dari Kompleks Craft Jalan Konle, Pusat Rehat dan Rawat Dengkil, Pasar Raya Maiden MITC, Muzium Samudra dan berakhir di Istana Kesultanan Melaka. Diadakan dalam 2 kategori, terbuka dan tertutup, program kali ini berjaya menarik penyertaan 200 peserta. Setiausaha Benita merangkap pengerusi penganjur Rana Mustafa berkata, sambutan memberangsangkan daripada orang luar berbanding kali pertama diadakan pada tahun lalu menandakan program ini berjaya mencapai matlamat utamanya. Saya berpuas hati sebab matlamat kita telah capai untuk satu, mengeratkan hubungan orang ramai sekalian wanita dengan wartawan bernama dan ahli puspanita Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. Keduanya, kita nak perkenalkan bernama lagi kan, memasyarakatkan bernama dengan orang luar. Kata beliau, program ini juga bermatlamat untuk mempromosikan budaya tempatan di kalangan kaum wanita seiring dengan tema kali ini iaitu mengenai seni dan budaya bangsa. Selain dapat menguji ketahanan fizikal dan tahap kesabaran peserta, aktiviti ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mengenali tempat-tempat bersejarah dalam negara yang mungkin sebelum ini tidak pernah mereka lawati. Dia best lah sebab buat kita fikir out of the box. Pasti suka nak mencabar diri. Nak cari orang kata pengalaman, kemudian keseronokan dia lah. Macam kita mencari-cari jawapan semua kan. Kemudian satu lagi dia pergi KL Melaka kan. So Melaka kan macam banyak tempat-tempat menarik kan. Salah satu macam kita masuk sini. Walaupun memang kita selalu datang Melaka tapi tak pernah masuk kan. So macam jadi first time dia masuk kat sini. Lagipun dia macam bagi exposure lah untuk kita keluar kan. And then tambah pengalaman, kena kawan-kawan baru, kena tempat-tempat yang kita sebelum ni tahu macam tu je. Kita tak ambil tahu secara detail ataupun mendalaman. So bila tahun ni, kita dah tahulah. Selesai bermandi peluh pada siang harinya, peserta dihiburkan pula dengan pelbagai aktiviti menarik seperti persembahan karaoke dan permainan batik rally yang nyata mencuit hati pada sebelah malam. Menteri Besar Melaka, Datuk Seri Mohamed Ali Rostam turut hadir bersama isteri bagi memeriahkan acara pada malam tersebut. Keesokan harinya bermulalah acara yang paling dinantikan setiap peserta, iaitu pengumuman pasukan mana yang bertuah menjuarai Benita All Ladies Treasure Hunt kali ini. Tiada apa yang lebih menggembirakan apabila segala kepayahan yang dilalui sepanjang perjalanan merentasi kembara ini berbayar dengan kemenangan. Betul, we didn't expect.
is. And all this while kita dapat 3 or 4 answers saja yang selalu dapat. And all this while kita like masuk for fun and to get to meet people, visit places. This is great. Juara yang berjaya mengungguli program kali ini membawa pulang wang tunai berjumlah RM2,000 beserta hadiah sampingan. Hadiah disampaikan oleh pemangku pengurus besar bernama Dato' Yong Soo-hyung.